Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Bali. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Gianyar menggelar simulasi pencoblosan jelang pemilu 2024. Simulasi digelar di Balai Banjar Buwitan, Desa Batu Bulan untuk memetakan secara real kondisi di lapangan untuk mencegah terjadi kesalahan saat hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Sebanyak 214 warga di Banjar Buwitan, Desa Batu Bulan, mengikuti simulasi pencoblosan jelang pemilu 2024 yang digelar KPU Kabupaten Gianyar. Bertempat di TPS 27, simulasi ini lengkap dengan petugas pemilu, surat suara, bilik, dan kotak suara. Warga yang datang mengikuti simulasi ini diberikan 5 surat suara, yakni untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, dan calon legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Simulasi ini penting untuk penyelenggaraan pemilu dan agar warga tidak melakukan kesalahan saat hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Proses simulasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS ini, yaitu kita gunakan di TPS 27, ini melibatkan masyarakat yang ada di TPS 27 ini. Jumlah dari pemilih dalam daftar pemilih tetap itu berjumlah 214. Nah ini seluruh proses ini kita mulai mendekati proses yang sesungguhnya nanti akan dihadapi oleh teman-teman badan ad hoc, khususnya KPPS, di masing-masing TPS. Tak hanya simulasi pencoblosan, kegiatan ini juga dilakukan sampai penghitungan perolehan suara di TPS. Dari Gianyar, Kete Catur, Kusumaningrat, iNews melaporkan.